Selamat pagi. Nah, ini mau ngasih pagi-pagi kalau misalnya teringat sama lagu anak kecil zaman dulu gitu ya. Bangun tidurku terus, bukan mandi tapi disuprasin gitu. Karena baru saja Wendy Cagur berulang tahun yang ke-45 tahun. Dan tentunya juga dikasih supras juga sama keluarganya. Dan pasti tradisi dari acara ulang tahun juga diselenggarakan gitu. Disupras sama teman-temannya. Kalau keluarganya cuma makan-makan bersama aja. Tapi seperti apa sih mungkin support dan juga surprise dari teman-teman terdekat di program Brownies ya pemirsa? Ada Bu Ayu, ada Kak Ivan, dan juga ada Ruben Onsu. Dan ini akan menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Once again, happy birthday Pak Wendy. Kita ketemu lagi nanti di Insert Siang, tentunya di Trans TV. Milik kita bersama. Bye. 8 Mei kemarin, tepat angka 45 tahun menancap bahagia untuk Wendy Cagur. Tak terasa, memasuki kepala 4, Wendy mendapat kejutan sederhana di pagi hari dari istri dan anak-anak tercinta. Hanya sepotong kue dan juga kumpulan kado dari mereka mengawali hari Wendy di pertambahan usia. Kalau di hari ulang tahun biasanya early greeting aja dari anak-anak dan istri gitu. Siapapun misalkan yang ulang tahun gue, istri gue sama anak-anak kumpul sebelum berangkat sekolah, mereka bangunin gue. Terus kita tiup lilin, terus kita foto sama-sama, kasih kado, buka kado, udah gitu aja. Yang penting, gue sih ngerasanya kebersamaan aja itu yang penting. Harus tetap beraktivitas seperti biasa, di tempat kerja studio Brownies pun, Wendy mendapatkan sebuah kejutan yang mungkin terlihat kekanak-kanakan tapi bermakna. Wendy sempat diajak bermotor ya, walau hanya putar-putar sekitaran studio. Dan di prank akan ada kejutan besar. Alih-alih membawa sesuatu, studio sudah diset menjadi tema bapak-bapak ala kesukaan Wendy. Ada motor dan foto-foto Wendy terpajang. Wendy kabur loh, dia serius loh. Ini dikandangin dulu ngapa? Jangan dipegangin begitu. Oma jangan dikandangin, jangan dilepas Oma. Jangan sampai lepas, orang yang lepas. Oma pegang kepalanya. Pegang kepalanya Oma. Jangan, lu jangan lupa Ruben, tapi gue juga jangan si Ruben lagi megang. Oma pegang kepalanya, Oma. Tapi ini gue gak tahu jawab ya kalau dia ngamuk ya. Saat mata terbuka, selamat ulang tahun Wendy. Serempak teman-teman sejawat Wendy, Ayu Ting Ting, Ruben Onsu dan juga Ivan Gunawan memberikan ucapan meriah. Dan 3! Tak lagi berada di usia muda, meski jiwa dan semangat masih bergelora, Wendy justru mengaku tidak ada yang spesial. Target atau keinginan masih sama, sebagai kepala rumah tangga, Wendy justru mengharapkan yang terbaik untuk istri dan anak-anak di rumah. Gimana Pak, meski bertambah usia Pak, tahu di rumah? Ya bersyukur aja masih dikasih sehat, alhamdulillah masih dikasih rezeki yang baik, masih dikasih semuanya baik sama Allah. 45. Enggak ada target apa-apa. Enggak ada lah, gue ngejalanin hidup sekarang ya udah hari demi hari dengan sebaik-baiknya aja. Sudah ada keluarga, sudah ada anak-anak yang sekarang menjadi tanggung jawab gue untuk gue besarkan dengan baik. Gitu. Bekerja keras syuting sana sini, warawiri di layar kaca kesayangan pemirsa. Menghibur dengan gelak tawa, Wendy mengaku terharu mendapat kejutan sederhana dan juga kado yang ternyata langsung dari uang tabungan anak-anak dan istri. Ya, anak-anak gue ngasih kado-kado yang memang relate sama gue, kayak sepatu, kayak outfit buat gue golf, terus ada beberapa gadget gitu dari istri gue juga sama. Jadi dan gue bersyukurnya mereka menyisihkan dari uang tabungan mereka yang mereka punya buat ngasih kado.